Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat video untuk berbagai tujuan. Misalnya bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran ataupun membuat video penugasan bagi siswa ataupun membuat video untuk tujuan sosial marketing, promosi misalnya, ataupun membuat profil sekolah, membuat video alma mater, wisuda ataupun kelulusan siswa atau mahasiswa dan lain sebagainya ya, secara mudah dan online menggunakan Animoto. Nah, dengan Animoto kita dengan cepat dan mudah membuat videonya karena kita tinggal mengupload foto-foto ataupun videonya, terus kita masukkan, kita buat teksnya, judulnya dan lain sebagainya, kita atur sesuai dengan desain dan template yang disediakan. Juga nanti bagi siswa ataupun guru gampang, nanti tinggal kalau video yang sudah jadi kita share, kita bagikan melalui linknya ke misalnya Google Classroom atau ke kelas kita. Baik, langsung saja saya praktekkan. Di pencarian Google kita ketikkan Animoto. Nah, Animoto ini video maker online ya, yang banyak template-nya ya, yang saya suka ya. Nah, setelah kita masuk ke halaman animoto.com, kita pilih yang akun pendidikan, kita klik education. Jadi Animoto ini bisa untuk bisnis, fotografi dan lain sebagainya. Namun sekarang saya pilih education. Kita login kalau sudah membuat atau mendaftar akunnya. Kalau belum kita klik data atau sign up. Nah, terus kita pilih yang get started free, akun gratisannya. Get started free, kita klik, kita masukkan email kita ya, misalnya ini, kita continue, kita masukkan passwordnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah mendaftar tinggal kita login aja. Oke, kita login passwordnya. Kita bisa membuatnya start from scratch atau kita pilih template yang ada. Kalau kita buat dari awal, dari kosongan, bisa kita klik start from scratch. Nanti dipandu di situ, pertama kita suruh memilih temanya ya, sesuai dengan desain yang kita inginkan. Ini langkah pertama. Ini bisa kita pilih langkah pertama, misalnya kita pilih yang ini. Langkah kedua kita pilih ukurannya, landscape atau vertika atau square. Yang ketiga, kalau sudah dipilih, mengupload media. Media ini bisa buat foto-foto ataupun video. Nah, tinggal kita upload foto-foto atau video dari komputer kita ke sini. Kalau mau dilewati tinggal di skip saja. Oke, seperti itu langkahnya. Tinggal nanti kita langsung praktek. Di sini saya akan contohkan yang menggunakan template ya. Saya pilih yang graduation memory. Ya,
kita pilih template-nya, terus template. Kalau mau mengupload foto-foto gambar tinggal kita upload, saya skip saja, lewati. Inilah seperti ini tampilan namanya apa kerjanya ya, tampilan kerjanya. Nah di sini kita ganti judulnya, misalnya video apa, video sudah bisa. Ini terus bisa kita pilih desainnya yang mana yang menurut kita cocok, misalnya seperti ini misalnya. Fontnya bisa kita pilih, teksnya, ukurannya, dan animasi teksnya ya, kita pilih. Ya kita atur-atur lah, itu untuk ngatur desain. Musik bisa kita tambahkan ya, baik yang ada pada animator yang sudah disediakan, tinggal kita pilih, ataupun kita gunakan musik sendiri, kita upload. Oke, ya untuk blog ini namanya adalah blog-blog, jadi bisa berupa gambar, foto, atau video. Nah, blog-blog ini kita ambil dari gambar, foto yang kita upload tadi ya. Sehingga kita drag ke sini ya, kita drag ke sini, ganti yang ada di sini. Kalau kita tidak punya foto, tinggal kita cari di sini fotonya. Nanti kalau yang ada bintangnya ini yang premium ya, yang bukan gratis, yang ini gratis semua foto dan videonya ya. Misalnya kalau kita ketik sekolah, tidak ada yang kita ketik school. Jenisnya bisa kita pilih apa ya. Nah, sekolah ini berbayar semua ya. Jadi rata-rata kalau kita ngambil di sini berbayar ya. Bisa kita pilih foto, ilustrasi atau video ya. Terus di sini adalah blok-bloknya bisa kita hapus, misalnya yang ini ya, tinggal kita hapus. Terus kita bisa menambahkan blok baru ya, tinggal kita pilih add block. Kita tinggal pilih media only atau text only atau media sama text. Sini kita pilih media sama tag, atau kita lihat yang ini misalnya. Nah ini masuk ke sini, ini bisa kita pindahkan ya, bisa kita pindahkan ke sini. Untuk logo ya bisa kita gunakan logo animasi logo. Misalnya untuk di akhir apa namanya itu video bisa kita tambahkan logo, atau di awal video untuk intro bisa.
Oke, seperti itu. Nah, ini saya contohkan, misalnya kita menambahkan foto. Misalnya di sini kalau kita foto sendiri di project tinggal kita masukkan, karena saya tidak punya atau belum mengupload foto saya sendiri, saya gunakan di stok yang ada, yang disediakan di Animoto. Tinggal kita drag sini. Terus ini judulnya tinggal kita edit saja ya, apa judulnya. Terima kasih misalnya. Terima kasih. Nah, tinggal kita edit saja kepada warnanya, bisa kita ganti warna merah misalnya, ukurannya kita besarkan ya, bisa kita hapus dan sebagainya. Ini saya buat sedikit saja ya. Ini contoh. Nah, kalau mau memutar yang ini, ya tinggal kita putar di sini. Untuk kalau mutar satu blok saja. Nah, kalau mutar semua dari sini, dari awal sampai akhir. Nah, itu ya, desainnya bisa kita ubah-ubah, musiknya kita tambahin. Kalau sudah selesai, tinggal kita ekspor. Kita share linknya, copy linknya ya, kita render. Kita copy link ini tampilannya. Nah, di sini ada watermarknya karena kasih gratis. Tinggal kita copy link atau kita share atau kita download. Nanti kalau di download dalam format MP4 ya. Tadi judul videonya, kita bisa mengedit lagi videonya. Jika kita copy linknya, kita masukkan ke media sosial atau classroom, langsung ke YouTube juga bisa ya. Oke, itu saja panduan singkatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.